saya akan menjelaskan cara kita melakukan kalibrasi main sensor pada Comfort 700 series. Ikut langkah-langkahnya. Langkah pertama untuk melakukan kalibrasi main sensor atau sensor utama pada Comfort 700 series, kita masuk ke menu layanan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Jika butuh password, bisa menghubungi saya langsung. Tekan enter untuk mengonfirmasi atau melanjutkan. Kemudian kita masuk ke menu kalibrasi sensor. Tekan enter. Pilih sensor utama untuk melakukan kalibrasi. Enter. Buka katup low pressure dan high pressure yang ada pada alat. Untuk Comfort tipe 710R, katup berada di samping Comfort. Posisi katup awalnya tertutup, kita buka terlebih dahulu. Arahkan kepada garis horizontal atau putar ke bawah. Katup sudah kita buka. Lanjutkan dengan menekan enter untuk mengonfirmasi bahwa katup sudah dibuka. Kita tunggu prosesnya sampai ada instruksi selanjutnya pada mesin Texaco Comfort. Apakah quick coupler low pressure dan high pressure sudah dilepas? Sebelum kita melanjutkan menekan enter, terlebih dahulu kita buka quick coupler pada mesin Texaco Comfort ini. Dua quick coupler ini kita buka terlebih dahulu. Baik, kita buka menggunakan kunci pas 17 dan 16. Kunci pas 17 ini untuk menahan yang ada di selang. Kunci 16 untuk membuka. Kita buka, hati-hati membuka quick coupler ini. Antisipasi jikalau masih ada sisa refrigen atau tekanan. Dua-duanya kita buka. Jika sudah kita buka, kita lanjutkan dengan menekan enter pada menu di mesin Comfort. Kita tunggu prosesnya. Install ulang low pressure atau high pressure coupler pada selang. Kita pasangkan kembali quick coupler yang tadi kita lepas. Kita kencangkan. Jika sudah kita pasang dan sudah kita kencangkan, lanjutkan dengan menekan enter. Kalibrasi oke. Tekan enter untuk melanjutkan. Demikian video untuk melakukan kalibrasi pada mesin Texaco Comfort 700 series, terutama di tipe 710R dan 705R. Gimana? Mudah kan? Tonton terus update video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe channel kita Mediatek di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Ciao!